kehormatan saya titip saja kepada pembicara sebelumnya. Ya, lupa saya. Jual mata Kerina. Barangkali saya hanya menambahi dengan tadi sudah pemaparan-pemaparan sebelumnya sudah cukup menggigit, sudah cukup mengena, menyasar apalagi dibantu oleh MC ini. Kayak MC dari TV One ini di sini. Mungkin saya sedikit saja memberikan gambaran bahwa perjuangan pilkada ini harus kita lalui dengan menggunakan empat tangan. Kalau beliau tadi mengatakan lima dasar, saya mengatakan empat tangan. Pertama, kita melihat karya tangan. Karya tangan dari Pak Oyon ini nggak bisa kita ceritakan, barangkali sudah cukup banyak. Termasuk kalau bisa Pak Cak ini berbicara, dia akan berbicara dan berbisik kepada kita bahwa saya ada karena Pak Oyon. Ini pertama menyambut dengan karya. Yang kedua, barangkali buah tangan. Artinya keberadaan Pak Oyon sudah cukup memberikan kontribusi ke daerah ini. Bayangkan saja kalau kita hanya mengacu kepada anggaran kabupaten, maka kita jalan di tempat. Kita jalan di tempat. Salah satu contoh ibu bapak sekalian, PT Pelita Nusa Perkasa yang pahit kita dengan untuk nalang-nalang ke pahit. Karena proyek gue pada zaman Pak Oyon. Mana begenden, ngomil kayu kapok sang tumpu ke Batuna, saking udah nelok proyek. Kada sebana, si begenden orang pandai mengino, orang pandai mengayu, orang pandai melobi. Jadi, yang ketelu, barangkali Eda termasuk campur tangan. Malah kita sekarang menang, kita harus ngecampur campur tangan. Kita hanya lo tiga kalah ke dia, lo perlu satu salah. Lo perlu satu salah. DPC si atas tiga. DPT. Seribu walau puluh. Mana si Henda Eda bisa kita mengundang dua kalah naik, maka kita pasti menang di posisi 20%. Setuju? Balik sebenarnya itu boleh tahu. Misal mertua. Nah, kami ada dari kami pergi ke depan jatuh kali, mana kita mendukung Oyon. Si pemenda bagaimana? Si kelapnya bagaimana? Si neneknya mengundang anak nasi gempu apalagi? Setuju? Tahu yang terakhir. Barangkali Allah Ta'ala yang menghendaki ICP pemenang nanti mau yang melakukan retak tangan nahan. Mudah-mudahan retak tangan ini benar jatuh kepada sahabat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi coretan-coretan MC juga saya lihat cukup banyak lagi kata sambutan. Mungkin pemaparan selanjutnya nanti bisa kita dengarkan langsung dari kandidat kita supaya bisa kita dengar sama-sama. Setuju? Oke, baik. Lebih kurang mohon maaf. Bila Jokowi Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jua-jua kita kerina.